Pendatang baru milik tetangga nih lor. Wah, langsung jajal ngecas nek kene iki lor. Wes, dicetekne langsung pol iki. Ini pemain handal iki. Duwe ternakan Murai Batu Panda-Panda. Bang Muklis. Yang mencari Murai Batu Blorok Panda, peternak Desane moya ketan lho, ya, tetangga lho. Bloroke kondang-kondang lho. Suasana ngeri ya. Hewan ada di sini juga nih. Manuke pendatang baru sek urung gelem dongol lor. Baru pepek dokornya minta dicas. Yang masih dominan ini. Ini yang kemarin saya posting ring BNR. Pemilik dari teman kita Ponorogo, Jawa Timur. Gereja Tarung, Labetan, Kenari, Kapas Tembak, isane pastol nih. Cuma ada beberapa video yang pas bunyi tidak kepantau ke video. Memang bagus. Lapet deh. Memang bahan gaco ya ini. Tinggal setting saja. Perenjak. Cemplir. Cuma di saya sendiri rawatannya bukan rawatan untuk bahan gaco lapangan ya. Jadi settingan lomba sama rawatan harian itu tentu beda. Burung-burung yang saya rawat jarang sekali saya kasih keroto. Ini jika disetting untuk rawatan lomba kayaknya masuk ini. Full tembakan. Dia kelelahan karena sejak awal sudah saya cas dengan Murai Batu lainnya. Murai Batu Medan, jantan trotol mutasi bulu pastol, saat ini masih dorong ekor. Jantan tulen trah induk Medan, kali Medan, ekor standar. Ring Divan, seri ring 029,
dari ternakan lokalan Tulungagung, Jawa Timur. Burung vector harian rajin bunyi, rajin ngeplong. Kondisi burung sangat sehat sekali, cuma di sini ada minusnya, kaki sebelah kiri agak bengkok. Bukan cacat sejak dari lahir, tetapi saya perkirakan kakinya bengkok itu karena masih usia indilan pukles. Coro bahasa Indonesia ini patah tulang. Nangkring normal seperti yang terlihat di video. Katurangganya seperti ini. Nah, prospek toh. Iki hargane tak bandrol 2 juta. Saat ini masih proses dorong ekor. Untuk settingan harian rawatannya EF jangkrik alam 8/8. Pagi jangkrik 8 ekor, sore 8 ekor. Untuk pemasteran full setiap hari. Kebersihan kandang juga saya perhatikan. Satu minggu sekali tak kasih vitamin. Vitaminnya adalah obat racik agen bit Tulungagung. Jadi walaupun burung ini tidak sakit, tetap saya kasih obat racik agen bit Tulungagung karena kandungan obatnya vitamin dan antibiotik. Selama proses ini tidak pernah saya jemur ya burungnya, cukup full kerobong, tidak saya track dengan murai batu lainnya. Gror murai batu prospek narung jantan Medan Trotol mabung untuk yang pertama kalinya. Walaupun di sini burungnya tidak kepantau bunyi ya, akan tetapi selama burungnya ngeplong, alhamdulillah volumenya cukup keras. Burung yang minus seperti ini bukan berarti kedepannya tidak bisa untuk dijadikan mainan. Kalau burungnya bagus seperti ini, tinggal bagaimana kita nanti merawat, menyeting burung ini agar kemampuannya bisa lebih menonjol ya. Jadi burung yang bagus harus diimbangi dengan rawatan yang bagus pula. Ini nuntasin dokornya kira-kira kurang lebih 3 minggu lagi ya teman-teman. Saat ini PE-nya kurang lebih sekitar 12 cm. Ya, saya harapkan nanti pastole tembus 16 pitulas ya. Karena ini induknya juga telah ekor standar. Nah, ini katurangganya. Mripate sangar banget nih. Biasanya burung yang seperti ini mentalnya bagus ya. Untuk kedewasannya nanti, kedepannya nanti ya. Tapi ya tergantung teman-teman semua sih. Jika minat ya silakan. Bisa menghubungi nomor telepon yang sudah ada di deskripsi. Sudah ada nomor telepon admin Kang Bambang maupun Pak Wan. Pokoknya ini jaminan non gembung. Oke. Yuk. Wis seram niritek, penting manuke sudah saya perlihatkan untuk teman-teman kicamannya semua.
bahwa ini murai batu pilihan dari agen BIT Tulungagung, Jawa Timur. Ayo leh munio dilut leh, biar teman-teman tahu yo, suaramu tak no. Iklek ngeplong buan terlur suarane. Masterane full. Guys, suara HP tak puterne YouTube. Ada burung masteran alami juga, kenari dan labet. Sama mantenan alas, terus pelatuk juga ada. Serindit juga ada. Tengkek juga ada. Pokoknya oke iki masterane. Ya moga-moga salah satu dari masteran tersebut bisa nyantol di murai batu ini. Syukur-syukur kalau semuanya masuk ya. Ring Divan ini sudah sering setor ke agen di Tulungagung ya, untuk trotol-trotolan atau pastolnya. Burung ini sudah yang kesekian kalinya. Ring Divan ini peternak dari Ngantru, Ngantru, Tulungagung, Jawa Timur. Dan alhamdulillah konfirmasi dari teman-teman yang sudah beli atau merawat murai batu ini, burungnya sudah banyak yang prestasi. Tapi ya itu tadi yang pernah saya bilang, tergantung rawatan, harus diimbangi dengan rawatan yang pas. Puter otak ini lor. Ayo leh, suaramu tak nak. Lek posture badan ini standar ya. Paruwe sih kelihatan tebel. Mripate menonjol tajam. Gila pemoroh manuk liyane seolah-olah mau nantangin aja ini. Tak zoom biar lebih jelas. Nah, ini teman-teman. Tak zoom lagi ini. Yang punya feeling katurangganya. Calon gaco masa depan, harga 2 juta, jantan Medan, gaya video sedekat ini, kalau nggak terbiasa memang sulit ya, kalau saya sih sudah terbiasa, tapi ya harap maklum kalau video ini belum kepantau bunyi ya untuk murai batunya. Karena saya bakul, tentu setiap hari memperlihatkan stok yang masih ada dari agen burung Tulungagung. Salah satunya murai batu ini. Ya mohon maaf kalau yang gacor malah yang bikin video ya. Tapi kalau tidak di jelaskan untuk spek maupun terahnya, nanti teman-teman malah banyak bertanya
bikin penasaran ya. Kalau sudah saya jelaskan mungkin teman-teman sudah paham. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah hadir. Salam kicau mania.